Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Lagi sama gue Ali Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue masih ada di Jogja, dan seperti yang kalian lihat di belakang gue ada dua mobil Mitsubishi Xpander Yin and Yang, hitam dan putih. Dan satu hal yang menurut gue ajaib adalah depannya udah berbeda nih. Ini punya model sendiri, ini punya model sendiri. Nah, gue akan langsung tanya jawab sama owner dari mobil-mobil tersebut ya. Oke, pokoknya ikutin aja terus boy. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia. Namanya itu Platinum Tires and Rims. Ini itu ada di daerah Pondok Gede. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, kalian bisa langsung datang aja. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau cuma mau fitting-fitting velg ke mobil secara gratis, langsung datang aja. Jangan lupa di follow juga Instagramnya di bawah ini. Sekarang gue udah sama Om Angga. Apa kabar Om Angga? Baik Om. Om Angga, ya. Boleh perkenalan diri dulu Om. Ya, nama saya Angga dari Xmok Jogja. Xmok? Iya Xmok. Oh iya, ada tulisannya tuh. Sedulur Sinoro Wedi. Iya. Artinya apa tuh Om? Artinya tuh walaupun tidak satu darah tapi tetap saudara solid. Wah. Konco kental. Konco kental. Konco kental. Iya. Oke. Om Angga, ya. Kenapa Om Angga milih Xpander Om? Satu. Nyaman Om. Nyaman, oke. Dua, bisa buat keluarga, penumpang banyak. Yang ketiga, walaupun mobil keluarga tapi bentuknya tuh tidak nggak norak gitu, nggak ya? Norak gitu, nggak kaku gitu, nah, ya, nggak kaku, nggak ketinggalan zaman Om. Gitu. Berarti lebih ke model sama ke kenyamanannya ya. Oke, okay. Berarti memang bentuknya kalau dibanding Avanza itu Xpander untuk anak muda masih masuk lah. Oke, nah, oke, selanjutnya gue pengen nanya tentang Xmok nih. Om Angga, kenapa sih lo ikutan komunitas? Satu, itu pasti tambah saudara Om, tambah link. Jadi kalau di Xmok itu, Jogja itu malah jarang sih ngomongin mobil, itu malah jarang Om. Tapi bersinerginya yang paling diutamakan. Berarti ini masuknya ini udah ke zona nyaman ini. Iya. Seperti itu ya. Betul betul. Ada keuntungan nggak sih sebenarnya ikut komunitas itu sekarang? Banyak Om. Banyak rekanannya gitu loh Om. Oh banyak channel lah ya. Kerjasama ya, kerjasama antara Xmok dengan mungkin hotel. Wah, HSR juga udah kerjasama sama Xmok. HSR, iya, betul betul. Jadi kalau anak Xmok beli velg itu pasti nanti ada cashbacknya pokoknya. Sip, jos. Nah, lanjut ke bagian modifikasi Om. Coba, modifikasi apa yang udah Om kasih buat si Xpander hitam ini Om? Sebenarnya modifnya tuh minor sih Om, nggak banyak. Cuma satu, grill ini udah ganti. Ya, grill ini ganti model apa sih ini sebenarnya? Kalau
orang Jogja bilangnya model ompong, Om. Ompong itu enggak garangan, punya gigi. Garangan. Tahu garangan enggak, Om? Enggak. Kalau codot aku tahu. Garangan enggak tahu. Ini berapa duit nih? Ganti grill ini berapa duit? Ini murah, Om. Cuma 500.000. 500.000 ya. Tapi udah berubah tampilannya ya. Udah berubah tampilannya. Oke, habis itu apa lagi yang dirubah? Interior tuh sudah tak coating. Oh, di coating. Iya, ya. Jadi hitamnya lebih menyala ya. Lebih menyala. Coating begitu habis berapa kalau di Jogja? Kalau di Jogja sekitar 3,5, Om. 3,5 juta. Iya, 3,5 juta. Itu biasanya garansi kan? Garansi 2 tahun, garansi perawatan. Oke, habis itu apa lagi, Om? Kalau exterior. Velg sih, Om. Oh, velg. Kalau velgnya pakai apa, Om? HSR dong, pasti. Oh, HSR ya? Iya. Emang HSR itu bagus, Om? Bagus sekali, Om. Serius? Apa keunggulannya, Om? Produk lokal, harga terjangkau, kualitas tidak kalah. Karena expander ini menurut saya ganti velg pun udah ganteng gitu. Bener. Karena ganti velg dalam mobil itu bisa merubah tampilan mobil sampai 60%. Betul. 60% loh, enggak tanggung-tanggung. Ini pakai ring berapa? 18, Om. Ring 18. Iya. Bannya pakai Acelera. Iya, pasti bannya 225 50. 50. Oh iya. Karena kalau 235 50 enggak muat, mentok. Aku tahu. Ganti, terus ganti velg apalagi ya, HSR. Jos. Gandos. Interior enggak ada yang dirubah. Kalau interior eksterior jok. Lampu ini, Om. Oh, lampu. Kenapa lampu? Ini lampu ini DRL ganti, ya? DRL-nya udah ganti. Ini bukan bawaannya. Bukan. Kok sama yang ini juga sama? Ini udah diganti juga, Om. Oh, udah diganti juga. Ya, ini sen rain. Jadi bisa jadi sen juga, ya, kan? Iya. Terus ini udah Pro G. Ini masang ini sama ganti Pro G ini habis berapa? Habis sekitar 3 juta, Om. 3 kalo juta. Oke. Kalau gabung smoke ada harga khusus. Ada harga di bawah 3 juta berarti? Iya. Ayo, kalian yang pakai expander di daerah Yogyakarta, gabung ke Xmog. Ada Facebook atau Instagramnya nggak sih? Instagramnya Xmog Jogja. Nih, hubungin aja langsung ke Instagramnya kalau kalian punya expander di Jogja. Biar begini, Boy. Sama remap aja sih, sama hidden fiturnya di aktif. Unlock semua? Iya. Wah, ini kayak yang kemarin nih. Kalau kalian belum nonton, kalian klik link di atas nih. Ada nih, caranya unlock hidden fitur di expander. Tuh. Terus, mau nanya, Om ganti velgnya di mana? Di Kayana, Om. Boleh nggak ceritain sedikit sama penonton pengalaman Om ganti velg di Kayana itu gimana? Di Kayana tuh pertama saya cuma datang, Om, belum pengen beli. Itu udah disambut dengan ramah. Udah dipilihin juga, misalkan bingung nih mau ganti yang mana. Itu sama pihak Kayana udah coba ini, Om, ini lebih bagus di expander ini. Langsung udah fitting berarti? Langsung fitting dipasangin. Langsung kalau mau fitting pakai ban langsung boleh, Om. Jadi langsung tempel ban. Bagus nggak, ya? Nggak cuma satu, Om. Berapa? Empat-empatnya langsung fitting. Ganti semua modelnya? Ganti semua. Akhirnya di situ langsung beli? Belum. Harus fitting dulu. Dan itu free. Itu free ya? Nggak dikasih apa-apa. Benar-benar free kan? Free. Tuh, Boy. Kalau kalian mau ganti velg nih, walaupun kalian misalnya duitnya belum ada, tapi udah pengen. Niat. Udah datang aja ke toko fitting velgnya. Jadi ketika nanti kalian punya duit, langsung Tinggal pasang. Jadi nggak perlu capek-capek fitting lagi gitu. Betul, ya? Betul. Nah, Om, gimana, Om? Menurut Om ada nggak saran atau masukan buat toko Kayana atau buat HSR Wheel? Kalau untuk Kayana di Jogja sih lebih dibanyakin variannya ya, Om, ya. Tapi kan kita punya fitur, misalnya Om ada suka bentuk gambar, ya. Di sini nggak ada, pesen aja, gratis ongkos kirimnya. Gratis, Om. Gratis. Mantep. Mau dikirim dari Aceh sekalipun gratis, jos kan? Mantap. Ganti lagi velgnya. Kalau udah bosan ganti. Kalau udah bosan ganti, nggak apa-apa. Yang jelas HSR lagi dong. HSR lagi, mantap. Udah berapa lama pakai? 5 bulan. 5 bulan gimana? Rasanya berubah apa enggak? Enggak, tetap mantap. Lebih ganteng sih. Lebih ganteng udah pasti. Pasti. Om, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama. Sekarang kita akan coba panggil owner dari yang expander putihnya. Cekidot, Boy. Wah, gila, Boy. Ini audionya sih enak banget sih, parah banget nih. Betah nih di mobil nih kayak gini ceritanya nih. Mana nih ownernya nih? Mana? Itu dia ownernya. Kita panggil. Ini ditutup enggak apa-apa ya? Enggak kekunci kan? Iya. Apa kabar? Halo. Om. Namanya siapa, Om? Arga dari Xmog Jogja. Waduh, Om Arga. Om, kenapa lu sih milih expander, kenapa sih? Nah, selain modelnya,
terus kenyamanan, kabinnya juga luas. Nah, Om Arga ini dari Xmok ya? Iya, dari Xmok. Kenapa Om? Kok ikutan komunitas gitu? Ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Sebenernya? Oh, pasti ada dong. Kelebihan yang pertama sih, nambah relasi, nambah teman, nambah saudara. Dan yang kelebihan yang paling dicari banyak orang, itu banyak diskon. Kalau kita masuk ke memodifikasi-modifikasi itu ada harga spesial di situ. Harga-harga spesial ya? Iya, betul. Special price tuh. Yoi. Terus kekurangannya ada nggak? Kekurangan menurut saya nggak ada sih. Jadi sekali lagi nih, Instagramnya nih ada Xmok Yogyakarta. Xmok Jogja. Kalau kalian punya Xpander, kalian tinggal di domisili Yogyakarta dan sekitarnya, kalian langsung gabung aja deh. Iya. Banyak banget keuntungannya sekarang ya. Udah bagus banget boy ikut komunitas sekarang. Apa gini kayak begini nih. Audionya nih. Coba gue mau nanya nih, audio lo habis berapa nih Om? Aduh, sekitar 60-an lah. 60-80. 60-80 juta? Iya. What? Apa aja tuh Om yang dipasang? Di audio, kita pakai sistem 3-way, terus kita pakai 3 power. 3 power? 3 power, jadi masing-masing speaker itu ada power masing-masing. Jadi biar performanya itu optimal. Iya, biar gitu. Powernya tuh maksimal. Iya, gitu. Terus ada prosesor juga. Head unitnya tadi udah ganti. Head unit udah ganti juga, pakai Kenwood seri 9. 65 juta buat audio. Tapi ya, jujur ya, nggak kelihatan sih. Betul. Ya, ya. Nggak kelihatan kayak di upgrade puluhan juta ya, untuk audio ya. Enggak, walaupun perjalanan luar kota gitu tetap nyaman lah di dalam. Intinya saya mencari itu. Om Arga, abis itu apa lagi yang udah dimodif nih di expandernya nih? Kalau eksterior sih velg ya, velg. Ini velg pakai apa ini? Pakai SR. Tahu model apa yang ini? Kalau saya modelnya lupa sih. Ini namanya mid. Mid ya? Ya, mid. Oke. Okay. Mid series ini mid 01. Okay. Ini original desain dari HSR. Iya, katanya seperti itu. Betul. Iya. Ini pertama kalinya HSR ngeluarin velg ori ya ini. Oke. Okay. Ya karena pas mau beli velg ini fitting 4 kalau nggak 5 model, akhirnya yang terpilih yang ini. Gitu. Ya itulah boy, kalau misalnya milih velg itu memang nggak ada yang bisa bilang yang ini bagus, yang ini jelek, nggak bisa. Iya, karena semuanya itu bagus. Benar. Nah, tinggal jadi, milihnya ya. Milihnya itu yang bingung. Iya. Mungkin nih Om Arga sama gue pasti punya pilihan yang berbeda. Pasti. Ya, makanya kalau kalian modif, ingat sekali lagi gue kasih tahu, jangan kebanyakan nanya orang. Nanya boleh sebagai referensi. Ya, tapi kalau misalnya dikit-dikit nanya, bagus yang mana ya? Yang A apa yang B? Yang A apa yang B? Jangan, kenapa? Karena mobil itu kalian yang pakai. Ya, Om. Betul. Ya. Jadi kalian harus modif mobil itu ya buat diri kalian sendiri minimal. Sesuai selera. Iya, minimal buat diri kalian sendiri gitu loh. Ini contohnya kayak gini Om Arga kan. Kemarin fitting 4 velg berarti? Iya, 4 velg. Lebih baik lama, tapi ketika beli puas. Puas, sangat puas. Ya, itu pelayanan kita tuh kayak gitu Om. Jadi kita emang benar-benar ngasih free fitting. Karena kalau cuman gua kasih lihat Om ini ada velg nih bagus buat mobil lo pasti akan ngebayangin itu di mobil gua gimana ya? Tampilannya gimana? Itu pasti kita kurang lah. Bener. Lebih baik datang fitting langsung. Nah, itu. Nih, contoh-contoh gua ada satu video gua udah pernah bikin. Okay. Waktu itu bareng sama Xmok Jakarta. Okay. Xmok Nasional. Nasional. Iya, okay. Sama Om Ovi, Om Wira. Okay. Kita fitting expander nih. Kalian klik link di atas nih, tips pilihan velg dan ban untuk expander. Oke, selanjutnya abis velg apa lagi Om? Grill ya tadi di ya? Di depan sih grill. Nah itu grill apa tadi namanya? Apollo. Apollo. Yeah. Itu berapa duit tuh grill Apollo? Satu sekitar segitu. Sejuta seratus. Iya, sejuta seratus. Udah sama pasang. Udah. Terus lampu ya? Lampu. Iya. Lampu sama kayaknya modifnya ya? Sama dia. Janjian ya, janjian ya? Wah, iya kita satu komunitas tuh pasti janjian. Hampir semuanya kita di upgrade lampunya. Semuanya hampir. Lampu udah upgrade dan itu modelnya sama. Beda. Ada yang beda-beda ada juga. Yang beda, betul. Ini kebetulan sama ya? Iya, kebetulan sama. Jangan-jangan konco kental. Oh iya dong. Apalagi Om kira-kira yang udah dimodif? Jok tadi ya. Joknya udah bungkus ya. Mungkin tambah ini sih body kit ini. Oh iya ya, side skirt nih. Iya. Ada itu. Side skirt sama ini ya. Berapa itu Om? Tambah ini tuh add-on ya? Iya. Kena berapa tuh? Tuh 4.500. 4.500? Iya. Waduh. Oh iya, add-on bawah. Iya, yang itu belum pakai ya, jadi kurus. Kalau yang ini udah gemuk berisi. Ini belakang ini loh. Jadi kalau ditabrak nggak langsung ke body ya? Oh iya. Itu berapa duit Om? Itu 800 ribu. 800 ribu ya? Iya, itu murah aja. Ini kan cuma buat pengaman aja kalau ini.
pengaman ya. Iya, kalau ditabrak. Oke, Om Marga, ada saran nggak untuk toko dari gantinya di mana? Di Birawa. Birawa. Iya, ada di Birawa. Saran nggak untuk toko Birawa atau untuk HSR Wheel? Kalau saran sih di sana udah oke semua sih, dari pelayanan juga orang-orangnya ramah. Kalau saran sih mungkin kalau misalnya barangnya belum lengkap, ya coba dilengkapin tuh. Oh, sebenarnya nih sekarang aku buka sama subscriber juga. Oh iya. Kita itu kan tokonya ada lumayan banyak, ada 80 dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Oke. Nah, dan kita pun kalau masukin velg itu pasti enggak mesti, contoh kita punya 80 toko, enggak mesti kita masukin 80 set. Okay. Ada yang cuma 40, ada yang cuma 20, ada yang cuma 50. Jadi, kadang-kadang kita enggak semuanya sama. Jadi stok di toko itu kadang-kadang berbeda. Di Instagram kan ada juga tuh kita katalog kan. Nih Instagram HSR yang katalognya nih, kasih tahu ntar ya. Katalog HSR. Okay. Itu kalau misalnya Om lihat dan ternyata pas Om ke toko sini enggak ada, tapi barangnya ready nih, barangnya ada nih tapi di misalnya di Aceh. Enggak apa-apa. Kalau emang udah suka, tinggal tanya ini bagus enggak? Maksudnya cocok enggak PCD-nya, masuk apa enggak? Okay. ET-nya nih. Kalau masuk Om minta kirimin, itu free, gratis Om. Ongkir gratis. Gratis itu. Saya ngerasain udah pakai 1 tahun aman-aman aja. 1 tahun. Iya, aman-aman aja. Iya, masuk lubang, masuk apa itu nggak ada peyok, lubang ada di jalan apa lubang, ya, lubang di jalan dong, lubang di jalan. Iya dong. Siap. Gitu buat luar kota pokoknya masih nyaman lah gitu. Oke, ya makasih banyak Om Marga. Oke. Semoga awet, kalau bosan nanti tuker tambah aja. Oh siap, kita bisa tuker tambah di toko. Oke. Yo, apalagi bannya udah pakai Acelera ini. Acelera ini juga mantep ini. Iya. Udah lebih dari 80 negara termasuk Amerika. Bayangin Om, produksi Indonesia bisa nyampe ke Amerika. Bus. Berarti produk lokal Acelera. Produk lokal ini. Oh, pabriknya ini ada di Bogor. Oke, Boy, itu dia tadi mobil dari member-member Xmok yang ada di Jogja. Kebetulan ada Om Angga sama Om Arga di sini yang masih bujangan. Jadi kalau kalian mau silakan aja. Kebetulan cowok semua sih yang nonton. Oke, Boy. Gua Aldi Reis undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.